Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billah illa alihil azim. Amma ba'du. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa ada manufa'a fi ulumi fi darini amin. Kitabu ta'aratin. Suaranya lagi serak. Kita tentang bersuci. Ai wa kaifiyatuh, maksudnya tata cara bersuci. Wa taharatu rubatan, bersuci secara bahasa adalah al-khulusu minad danasi walau ma'nawiyan kalwuyubin. Secara bahasa adalah al-khulusu, bersih, minad danasi, daripada kotoran, walau ma'nawiyan, sekalipun kotoran sifatnya ma'nawi. Kalau uyubi seperti aib-aib. Ini pengertian atau definisi secara bahasa. Jadi definisi itu ada dua, ada secara bahasa, ada secara lugah, ada secara ulfi atau syara. Yang dipakai adalah secara ya syara atau uruf ilmu fikih dalam hal ini. Kadang kita tidak bisa, ada yang tidak membedakan. Jadi harus kita bisa membedakan. Yang dipakai itu adalah secara syariat, ya, syara'an, bukan lugatan. Karena kalau lugatan itu secara umum. Contoh definisi, ya, salat itu adalah secara bahasa doa. Kalau secara istilah adalah dia aqwalun wa af'alun muttata'atun bitakbir muqtatamatun bitaslim bisyara'itan makhsusat. Segala perkataan, perbuatan yang diawali dengan takbir, yang diakhiri dengan salam, dengan syarat-syarat dikhususkan. Nah, yang dipakai adalah secara syariat, bukan secara lugah, bukan secara bahasa. Apa ada orang yang menggunakan secara bahasa? Ada. Orang liberal. Dia bilang, ya, makanya kita gunakan definisinya secara bahasa, yaitu doa. Jadi doa, sholat secara bahasa doa. Jadi kalau kita udah doa, selesai. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, kita biar pandai bahwasanya ada definisi secara bahasa, ada definisi secara syariat, syara'an. Jadi yang digunakan adalah secara syariat atau uruf-uruf ilmu yang kita bahas. Ilmu fikih, uruf fikih, ilmu tafsir, uruf ilmu urut tafsir, hadis-hadis. Nah, itu jangan sampai salah. Ya. Ada para ulama lugah
dengan berbagai kitab yang beliau punya, ya, seperti ada kitab Lisanul Arab, ya, ada kitab juga, ya, Bahrul Muhit, kitab Lughah, kitab Kamus, Mukhtar Sihah, dan lain sebagainya. Itu adalah definisi secara lughah. Jangan ditarik secara syariat. Iya, bukan itu referensinya. Referensinya adalah kita gunakan ulama-ulama di bidangnya. Begitu. Ini yang kadang orang kurang cermat di sini. Mengambil ya sembarang definisi dari apa yang diambil, ini fatal menjadi masalah. Ya, jadi jangan sampai salah di dalam kita memberikan definisi, karena definisi itu ada ilmunya, ada caranya memberikan definisi. Ini dikaji dalam ilmu ya mantik, ya nanti ada had bahasanya, ada had, ya apa, ada batasan-batasan yang diberikan di dalam kita memberikan definisi. Ada namanya mani jamin, mani dia melancarkan. Jadi ketika dia berikan definisi, maka definisi itu menutup hal yang masuk ke dalamnya. Itu namanya mani. Seperti ini. Nih kalau definisi secara lugatan al-khulusu minad danas walau ma'nawiyan. Nah, ini masuk juga ujub. Padahal yang dimaksud bukan ini dalam bahasa. Dalam kajian Tuharah semua masuk al-khulus minad danas walau ma'nawiyan, jadi semuanya masuk, namanya enggak mani. Kenapa? Karena secara bahasa. Nah, yang kedua jami', jadi definisi mesti jami', artinya apa? Mencakup keseluruhan apa yang sedang didefinisikan. Begitu. Jadi jangan sampai kita menggunakan definisi lughah untuk suatu hal masalah. Kita pakai definisi lughah. Nah, itu salah. Salat digunakan definisi lughah. Sama tentang masalah lahat begitu. Jangan definisi lughah dipakai, yang definisi yang dipakai adalah definisi secara uruf ulama itu atau syara'an, secara syariat ulama di bidangnya. Ini kita dalam menulis jangan sampai salah tuh yang kita taruh. Jadi definisi itu ada ilmunya, itu dibahas dalam ilmu mantik. Ya. Namanya berbuhat, ya. Nah, seperti ini. Jadi Tuharah secara bahasa al-khulus minad danas, bersih dari kotoran. Ini kan masuk semua kalau ini. Dia enggak mani jami untuk yang ya, kalau dipakai buat syariat walau maknawiyan, sekalipun secara maknawi. Kalau uyuwi seperti aib, jadi masuk juga aib. Secara bahasa, ya bersih daripada aib juga. Itu namanya to'aroh. Jadi to'aroh secara bahasa, bersih daripada kotoran, sekalipun kotoran sifatnya maknawi seperti aib. Nah. Syara'an secara syariat, nah kalau secara sebenarnya adalah
zawal man inna syai anil hadasi wal khobas. Hilangnya pencegah yang timbul dari hadas dan khobas, dari hadas ya, dan khobas, najis, kotoran, kotorannya maksudnya najis. Jadi secara syariat thaharah adalah hilang pencegah yang timbul dari hadas dan khobas, hadas dan najis. Jadi ini namanya dia mani jami. Definisinya mani mencegah yang lain, jami masukin semua. Jadi enggak bisa yang lain-lain masuk. Fa yadkhulu fi dzalika ghusl majnunati. Maka masuk pada demikian itu oleh mandi majnunati, perempuan gila. Ya. Jadi perempuan gila termasuk bersih juga, bersuci juga kalau dia mandi. Ya, ghusl majnunati, mandi orang gila, perempuan. Wa zimmiyati, mandi perempuan kafir zimmi. Kafir zimmi itu kafir yang siap hidup damai dengan orang Islam. Kafir zimmi, orang yang siap hidup damai dengan orang Islam, kafir zimmi. Ya, masuk dalam kategori ya, tadi definisi secara syariat thaharah kafir zimmi, mandi kafir perempuan yang zimmi, litahilla lihadilihima al-muslimi. Ini bisa digaris bawahi supaya halal keduanya bagi suaminya yang muslim. Jadi bininya perempuan kafir zimmi, suaminya muslim. Kesimpulan kita apa nih berarti? Berarti boleh. Berarti kesimpulan enggak bisa dibantah. Lakinya Islam, perempuannya kafir, kafirnya kafir zimmi. Ya, dan dia ahlu kitab, kafirnya ahlu kitab, Yahudi atau Nasrani. Ya, kalau Fathul Mu'in enggak ada yang bukan yang murt asli. Ya, tapi yang ya yang lebih ini mau kafir apa aja, yang penting dia itu Yahudi atau Nasrani. Jadi yang boleh di sini adalah lakinya Islam, bininya ya ahlul kitab aja deh ya. Ahlul kitab maksudnya. Kalau dibalik kagak boleh. Ya lakinya Kristen, ya bininya bininya Islam. Itu enggak boleh. Paham? Jangan sampai semuanya boleh. Tapi saya garis bawahi, sebaiknya jangan. Walau yang pertama tadi boleh. Ya. Ini kalau enggak ada kitabnya ngelawan tadi. Itu hari kita orang Kristen. Ini kalau kita pengen kaji, memang kalau di Fathul Mu'in bukan yang murtad, bukan yang jadi-jadian. Tapi ada yang mengatakan pokoknya dia itu agamanya itu. Ini kalau Fathul Mu'in susah. Susah udah, enggak ada.
seperti Yahudi di sana itu Yahudi tu. Yang moyang ke sana. Masih nasabnya saja. Nasabnya. Iya. Ya. Orang Indonesia mau orang enggak usah. Wah, kecampuran, itu satu pendapat. Iya. Satu pendapat begitu. Nah, namanya dia sudah murtadin. Ya. Di Indonesia sudah murtadin. Kristennya murtadin, ya. Nasroninya murtadin, Yahudinya murtadin. Jadi yang apa? Tapi satu pendapat mengatakan, ya, tidak. Yang penting dia agamanya itu. Ya, dia agamanya Nasrani, agamanya Yahudi. Ya, dia benar jalanin agama. Perempuan dia, kita Muslim itu boleh. Ya, ngelihat kayak begini. Begitu, itu pendapat satu, pendapat begitu. Ya. Kalau yang tadi kita pakai pendapat yang tadi, fatul mu'in nggak bisa itu. Artinya ala kulli hal, ini ilmu buat kita. Kalau ada orang yang berpendapat begini, ya jangan kita celah. Ada dalilnya begini. Tapi saya garis bawahi, seyogianya, sebaiknya jangan. Cari yang sama-sama Muslim. Dan kalau udah kadong cinta, kita nih laki sama perempuan, kita laki Muslim, dia perempuan dan Muslim, Alkitab ya masukin ke dalam Islam. Ya sebab kenapa? Entar enggak kuat di tengah jalan. Walau lakinya Islam, perempuannya Kristen, perempuannya Alkitab, itu nanti anaknya abu-abu. Entar ujung-ujungnya cerai juga. Kenal enggak Jamal Midrat? Oh, lihat. Kenalan saya ya. Ameli dia kan tahu. Ya. Menurut agama itu satu. Iya, secara ya, itu kalau secara apa satu pendapat ya. Kalau pendapat Fathul Mu'in itu enggak bisa. Kenapa? Karena dia udah murtad. Dia di sini udah Kristennya enggak dianggap itu. Karena udah banyak udah murtad dia. Ya begitu, tapi satu pendapat mengatakan sah. Iya. Jadi kalau saya berpandangan ya, kita kalau ada orang, kalau ada dasarnya, dalil-dalilnya, kita hormati orang. Jangan kita jelek-jelekin orang, bukan ahli ilmu kita. Begitu kalau kita dalam berpendapat. Justru hebat kita mengetahui ada ilmu yang mulain. Seperti ini dijelaskan di dalam kitab Rawaihul Bayan fi Ayatil Ahkam. Itu di situ dijelaskan panjang lebar. Tapi buat saya pribadi ya, sebaiknya jangan. Ya, sebaiknya jangan. Walau ada yang berpendapat begitu. Sebaiknya jangan ya. Tadi saya katakan ntar anaknya bakalan abu-abu ntar. Jadi pendidikannya ntar gak benar. Rusak ntar. Pendidikannya rusak. Dikata Islam ya, tapi begitu. Dikata ya, Kristen begitu. Jadi dalam pendidikannya rusak ya. Jadi sebaiknya emang saya jangan. Jangan jauhin sejauh-jauhnya ya. Cari aja perempuan yang Muslim, yang baik, yang soleh ya. Kalau bisa yang kaya, yang cantik gitu ya. Yang lebar. Kalau ada maksudnya udah diem aja kita ya gitu ya. Bisa ada yang seperti itu ya, kita diem aja udah. Diem aja. Gak usah kita kontrol. Banyak ngomong. Gak usah diomongin. Emang ada pendapatnya, biarin aja. Orang yang banyak ilmunya, enggak banyak ngomong.
orang yang berisik itu yang sedikit ilmunya. Suka mencela orang, menghina, meremehkan, itu orang yang sedikit ilmunya. Orang yang sedikit banyak ilmunya mah tenang aja, aja mah ada, ya biarin aja. Itu ada di dalam kitab Royal Ubayan ke ayat fi ayatil ahkam. Itu saya pernah ngaji Hatam, itu dua kitab saya ngaji pernah. Saya pernah ngaji dua kitab Hatam, dua jilid. Ya. Ini keterangan ini di kitab-kitab Syafi'iyah jelas. Terus ditaruh, enggak dihapus. Menandakan apa? Boleh. Paling nanti masalahnya kafirnya yang gimana? Itu paling itu. Apa yang asli terus ke atas? Gitu. Dari nenek moyang dari bawah sampai ke atas. Itu. Apa? Enggak mesti begitu. Yang penting di agamanya itu. Ada dua pendapat. La yasihul wudu'u wal ghuslu wa izalatun najasati illa bil ma'i tahuri. La yasihul wudu'u, tidak sah oleh wudu wal ghuslu dan mandi. Wa izalatun najasati, dan menghilangkan najis, illa bil ma'i tahuri, kecuali dengan menggunakan air yang suci. Jadi jangan sembarangan kita wudu, kita mandi, menghilangkan najis. Ya, air di rumah satu ember men, udah dipakai tadi, men pakai aja. Jadi lihat sekarang kan begitu. Ya, sekarang kan nggak pakai kolom, pakainya ember. Maka itu jangan sampai kita nggak paham tentang bersuci, ya. Jangan sampai itu air yang sedikit udah dipakai buat berwudu kita pakai lagi, atau udah kebanceretan najis. Jangan sampai, ya. Jadi bagusnya kita pakai keran aja. Ya, pakai keran aja wudunya. Wa yadkhulu fi dzalika, dan masuk pada demikian itu al-wudu, masuk pada demikian itu artinya menggunakan air yang suci menyucikan, al-wudhu'ul mujaddad, wudhu yang diperbaharui. Jadi walau wudhunya diperbaharui, tetap pakai air yang tohir, mutohir, suci yang menyucikan. Wal-gus, ini ya, boleh aja kita baca gus. Ya. Tapi yang lebih tepat adalah goslu masnunu. Ketahuannya di mana? Antara kal gosli. Nah, itu dia. Wal goslu masnunu, dan mandi yang disunatkan. Ya, basuhan yang disunatkan. Bukan mandi. Wal goslu masnunu, basuhan yang disunatkan. Kal goslati saniyati wasalisati, seperti basuhan yang kedua dan ketiga. Iya. Jadi basuhan yang disunatkan, basuhan kedua dan ketiga, mesti pakai air yang suci menyucikan. Gitu. Fihima, pada keduanya. Ya. Wa ghuslu musta'adoti, dan mandi musta'adoh. Mandi orang yang ya, keluar darah musta'adah, jadi keluar darah, air darah penyakit, udah lebih dari haidnya, udah 15 hari masih keluar darah musta'adah, jadi mesti pakai air yang suci menyucikan. Wahuwa, dan dia itu ma yusama ma'an, sesuatu yang dinamai akan air,
bila qaidin, dengan tanpa qaid namanya air mutlak. Inda ahli lughati, menurut ahli bahasa, wa ahli syar'i dan ahli syara' al-alimina, yang alim mengetahui bihalumiyah, dengan keadaan air, namanya air mutlak. Ini namanya air mutlak. Nih ibu bapak sekalian, ini namanya air mutlak. Air bukan najis, air bukan mutagayir, air bukan mustamal. Namanya air mutlak. Boleh buat wudu, ini boleh buat wudu. Ya, boleh buat wudu. Ya, buat mandi hadas boleh. Air mutlak. Nah, kalau dia sudah terkena najis, namanya air mutanajis. Kalau sudah dibuat bersuci, namanya air mustakmal, karena sedikit. Karena sedikit. Ya, kemudian kalau dia kena ada sepuan, kita taruh sepuan, namanya air apa? Mutagayir. Jadi ada air mutanajis, ada air mutagayir, ada air mustakmal. Ngaji air dari dulu enggak pernah basi. Air mulu, emang kita butuh air. Kalau enggak ada air bingung. Sumur mati, sumur karena ini ya, mesin mati. Ya. Sumur enggak ada mati. Mesin air mati. Wassalam. Bingung udah. Aduh gimana ini? Artinya apa ini? Kajian air enggak pernah basi dari dulu sampai sekarang. Karena air masih tetap dibutuhkan. Sumber kehidupan diantaranya. Wabiku dan diantaranya. Dan diantaranya air yang tohir mutohir marosha'a min bika min bukhoril ma'i tohure min bukhoril ma'i, air sesuatu, maksudnya air yang menetes dari uap air yang suci, al-mughla, yang direbus, itu termasuk air yang suci, menyucikan. Wama dan sesuatu, maksudnya air tagoyaro, yang berubah, bima dengan sebab sesuatu, lah ya dulu, yang tidak mengapa, ya, tidak membahayakan, berubah tapi tidak merubah ismul ma, itu gak apa-apa. Airnya banyak. Ini seperti air aqua, ini kan pasti ada campuran. Ya, enggak mungkin enggak ada. Pasti ada. Ya. Aqua ada enggak campurannya? Ada. Kalau enggak ada enggak mungkin. Enggak awet. Pasti ada. Tapi dia tidak merubah. Ya. Dia namanya ya matagoyaro bima layodru, sesuatu air yang berubah dengan sesuatu tapi tidak kenapa, tidak merubah, ya la yugoiro ismal ma, tidak merubah nama air. Kalau sampai merubah nama air, nah itu baru nggak boleh. Itu syarat daripada air mutagoyir. Nah, limun udah berubah. Nah, itu namanya air mutagayir. Air lemon, air mutagayir.
Coca-Cola, ya. Itu air mutakhayyir namanya. Sprite, ya. Itu mutakhayyir. Kalau kelapa, ya, air kelapa gitu. Air kelapa bukan. Dia namanya ya air kelapa, cairan ya. Enggak bisa. Ya. Hah? Enggak boleh. Lengket ntar. Bukan itu sih alasannya, bukan. Buat jual aja. Buat minum. Bagi tetangga. Nih Bang Haji, nanyanya yang ini aja sih, unik-unik aja. Air pam aja ya, dia sama, dia itu air termasuk matagoyaro bimalayadru, sesuatu air yang berubah dengan sesuatu yang tidak kenapa, nggak apa-apa, karena dia tidak merubah yang sampai merubah ismul ma, nggak merubah nama air. Dia tetap masih dikatakan air, air bening, air bersih. Anggap dikit doang, ya, masih lebih banyak porsi air bening, air bersih. Gitu. Boleh, lada butek, boleh. Nggak apa-apa, air berubah lantaran sesuatu yang tidak bisa dihindari, nggak apa-apa. Contoh ya adalah tanah, lumut, ya lumpur, nggak apa-apa tuh. Kita kebanjiran, mudah-mudahan jangan. Kalau di sini airnya putih, di saat itu kalau di sini airnya putih, iya boleh, sekalipun warna coklat boleh. Banjir, mandi hadas. Sentuh-sentuhnya. Anak muda gak paham. Apa paham anak sekarang ya. Gitu. Ya. Wa ma jumi'a min nadan wa ma zaba min zaljin wa baradin wa milhin ma'ijin in lam yan'akit min ma'in musta'amalin wa illa kana ka'aslihin. Wa ma dan sesuatu air, jumi'a yang dikumpulkan, ini termasuk air yang mutlak, tohir mutohir, suci menyucikan, min nadan daripada embun, wa mazaba dan apa yang lumer meleleh, min saljin daripada air salju, air salju meleleh, air salju meleleh, apa namanya meleleh, ah gletser ya, meleleh ya, lumer ya. Air salju itu namanya termasuk air mutlak, boleh dibuat wudhu, boleh buat mandi hadas. Wa barudin air ya es, air ya esnya, es nih hujan es, kan ada pernah hujan es ya, genteng baru pecah, kita pernah di sini hujan es, masya Allah. Wah, saya udah ada pesantren ya, Malik ya, ada nak. Sampai ini empat rumah saya, otak. Tapi alhamdulillah enggak pecah. Ya, madain Haji Jamal soalnya. Jadi, bawa dari RCTI lari ke depan rumah itu, dibawa angin. Kayak gini, berubah. Es kayak gini, subhanallah. Nah, itu kalau cair, namanya air mutlak.
boleh buat itu. Buat es balok. Iya, sama, sama juga. Tapi nanti lihat asalnya lagi ya. Nanti kita kaji ntar. Ya. Pemil hinma ingin dan garam yang bangsa air. Jadi ada garam yang bangsa airnya. In lam yan aqid, yaitu jika tidak bercampur min ma'in musta'malin, daripada air musta'mal. Kalau dia bercampur air musta'mal, wa illa kana ka asli, jika enggak maka adalah dia seperti asalnya. Kalau emang dia bikin es dari air musta'mal, ya musta'mal gitu. Dari asalnya. Nah, asalnya gimana kira-kira? Gitu. Wa huwa allazi lam taqa fihi, dan dia itu yang tidak jatuh padanya air mai, pada air najasatu. Enggak najis, enggak kejatuhan najis. Mani'atun ma'i'atun, najis yang cair, au jaminatun, atau najis yang beku. Wala syai'a, wala syai'un tahirun, tidak ada sesuatu yang suci, ya zuhu, yang lumer, ay ya ta'allalu, yang larut. Walam yakun khalilan musta'malan, dan tidaklah dia itu sedikit yang musta'mal. Jadi kalau airnya musta'mal, enggak bisa. Fima la buddha minhu fi si'ati, pada sesuatu yang enggak boleh enggak darinya dalam kesahannya. Jadi enggak boleh yang musta'mal. Kalau musta'mal ya enggak bisa. Air musta'mal itu air yang sedikit, ya. Air musta'mal sedikit, ya, bekas kena bersuci, itu namanya air musta'mal. Ya. Kalau sedikit enggak bersuci enggak apa-apa nih kayak begini nih. Ini namanya termasuk air mutlak. Walau kita udah ambil, kita udah kobok, atau kita udah minum, habis minum kita nih. Ini masih bisa dibuat wudu. Ya. Karena apa? Karena air musta'mal adalah air yang habis terkena bersuci, habis digunakan buat bersuci. Kalau minum bukan bersuci, jadi boleh. Atau kita duit kita jatuh ke dalam, duit emas jatuh umpama, ya. Dan enggak ada najis, kita ambil aja, ini air masih tetap air mutlak ya, sepanjang tadi enggak ada najis. Air di ember ya, kejatuhan apa, logam, uang, kita ambil, air tangan kita enggak ada najis, ngambil untuk ngambil itu, ngobrol untuk ngambil itu, airnya masih tetap tohir, mutohir, enggak musta'mal, begitu. Berubahnya kalau kena air bersuci saja. Berubah akan jadi musta'mal kalau dia itu ketetesan kena air bekas wudu yang pertama. Tapi nanti ada lagi pendapat ulama, ada dua. Ada yang mengatakan langsung itu air musta'mal, ada yang mengatakan nanti diukur dulu. Ya. Diukur dulu seperti ya tentang masalah air kencing yang sudah hilang rasa, warna, bau. Ya, kejatuhan ke air air dikit. Air yang sedikit, kurang dari 2 kula. Nah, itu nanti diukur. Ya, dipakein sesuatu ntar bagaimana kira-kira dikira-kirakan. Air ini kira-kira bagaimana nih?
berubah apa kagak. Ya, sampai begitu ulama di dalam memperkirakannya. Iya. Tapi ala kulli hal ada juga pendapat ulama yang lebih mudah lagi, tidak ada air mustamal. Itu mazhab di kalangan mazhab kita Syafi'i, ada yang berpendapat begitu. Sama dengan mazhab Maliki. Enggak ada air mustamal. Ya. Jadi kalau dia kena najis, dia berubah baru jadi air najis. Tapi walau begitu, tetap buat hati-hati, kita ada aja air mustamal. Biar apa? Biar lebih hati-hati. Ihtiyat. Lagian kita airnya banyak. Ada yang cakep, kenapa yang jelek? Ada yang manis, kenapa yang sepet? Gitu ya. Masa ada yang cakep pilih yang jelek, bodoh. Sampai sini aja dulu ya, satu aja dulu ya. Ada. Begini banget ini suaranya. Ya. Allahu a'lam.